di podcast Eko Bas. Jangan udah, jangan subscribe dulu sebelum Lester datang. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar sekarang kedatangan sahabat-sahabatnya, ada di Sky, Haris Riza, Basuki Surojo, dan Chris Sebastian. Tentu keramaian dan keseruan di rumah baru Rizky Bilar ini mengundang perhatian netizen, terutama yang mempertanyakan apakah kekasihnya Lesti Kejora akan juga hadir malam hari ini untuk menemui Bang B. Walau kita tahu sepertinya Dede sedang acara lain, cuma kita sebagai finalizer tentu mempertanyakan kehadiran pujaan hati bersama Bang B. Ya, belum ada kepastian tentang kehadiran kekasihnya itu, karena Lesti sendiri kemarin masih sampai tadi libur di Cianjur dan sekarang dia ada acara collab. Namun tiada yang tahu bahwa nanti Dedek juga akan hadir di sana, hadir di rumah Bang B maksudnya. Selain jenguk sang mertua memastikan keadaan camarnya, juga silaturahim karena sudah lama baik keluarga Lesti dan Bilar jarang ketemu. Momen sakitnya keluarga Bilar itu adalah momen yang tepat untuk mereka nantinya bertemu. Cuma jelasnya si Dedek masih akan menyelesaikan acara collab-nya. Ya, kita tunggu tentang keseruan kabar terbaru mengenai pertemuan mereka nanti yang tentu sudah kalian pada tunggu-tunggu. Namun kepastian hal ini masih 50-50. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait hal tersebut? Apakah kalian setuju Dede Lesti entar habis acaranya mampir ke rumah Bang B main sekaligus memastikan jenguk camer? Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, hari ini Dede collab karena capek pulang dan jenguknya besok saja. Kira-kira kalian pilih yang mana? Apakah kalian pilih yang pertama, yakni jenguk malam ini, atau yang kedua? Coba kalian komentar bagaimana kira-kira menurut kalian. Dan di episode selanjutnya Mimin akan jelaskan panjang lebar kejadian dan kisah selanjutnya. Oke, itu saja teka-teki pertama. Jadi bagi kalian yang ingin dapat kabar dan keseruan tentang mereka berdua, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya hanya di channel kesayangan kita ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini pada pasangan kalian agar kalian cute dan juga bapernya tak hanya sendiri tapi ada yang nemenin. Itu saja doa yang terbaik, semoga Leslar segera dipersatukan dan terhindar dari fitnah-fitnah serta doa-doa yang menginginkan mereka tak bersama. Itu saja dari kita, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.